Sangga ini persiapannya untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Itu sudah protap yang biasa kami lakukan, baik terhadap perkara pidana pemilu maupun perkara-perkara lain seperti itu. Tapi kita seorang yang hadir. Ya, untuk tersangka itu berkasnya dibagi dua, split. Jadi ada 7 orang selaku penyelenggara, kemudian ada 11 orang, 10 orang saksi partai, dan 1 orang. Terima kasih banyak. Pada hari ini kami telah menerima tanggung jawab dari penyidik kepolisian Polres Mamasa, terdakwa pemilu sebanyak 7 orang ini penyelenggara pemilu. Langsung pelimpahan, langsung berangkat hari ini jam ini, selesai ini tanda tangan, berita acara, langsung berangkat ke Polewali, diantar semua oleh penyidik dari Bawaslu dan jaksa penuntut umum. Berangkat di Polewali, langsung pengadilan.